masuk dulu di akun AutoCash, baru kita simpan di wallet Automarket ya. Setting profil, nah ini kan sudah ada alamat tempat penyimpanan walletnya ya. Kita masuk lagi di Automarket. Setelah kita masuk di Automarket, kita cek di sini wallet. Wallet ini ada IDR, ada ATC ya. Kita ambil yang ATC. Klik deposit withdraw-nya. Nah, di sini kan ada walletnya. Nah, wallet ini MULVW, kita copy. Setelah recopy, kita masuk lagi di akun AutoCash tadi, kita pastikan di sini, baru kita save. Cengkel, oke, selesai. Thank you.